Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hai, apa kabar? Nah, hari ini Bang Idris mau nonton videonya si Babang. Si Babang lagi makan di kafe itu sama Mbak Lisa. Ayo kita lihat apa aja yang dimakannya di situ. Ayo. Nah, kafenya keren ini. Kafenya ya ini kebetulan tamunya enggak ramai ya. Ini jam berapa ya? Ini kayaknya jam makan siang ini. Ya, makanan si Babang tuh belum sampai. Wajahnya serius ya. Enggak ada reaksi si Babang. Ada suaranya cucunya si Luke. Nah itu si Babang minum air apa itu? Air di cupnya tuh ada tulis free meat, maksudnya free ya, bebas dari susu, maksudnya produk minumannya bebas dari susu ya. Nah, makanannya udah sampai. Wah, kelihatan itu ada kayaknya masih makanannya masih hangat ini. Ada kayak asap ya, kayak asap itu, kayak sup itu. Wah, enak ini kalau makannya panas-panas. Nah, itu. Diseruput. Enaknya. Wah, si Babang lepas kacamata ya. Tapi kalau Bang Idris lepas kacamata nggak bisa lihat ya, ini buram. Ada telur asinnya juga itu. Wah, enak ya telur asinnya. Nah, satu ya, kalau telur asin di Malaysia sama Indonesia beda ya. Telur asin yang di Indonesia lebih enak ya. Dia nggak begitu asin, nggak begitu asin ya kalau telur asin yang dari Indonesia. Tapi kalau telur asin yang Malaysia ya benar-benar asin ya, namanya juga telur asin. Ya itu memang dia begitu asin. Nggak akan bisa ngabisin satu biji ya, nggak bisa. Paling biasanya sana orang makan double lah, dibelah dua ya, bisa makan sebelah aja. Itu hanya sebagai tambahan aja ya, penyedap rasa ya. Kalau makan nasi itu pakai telur asin. Asin dia, tapi kalau yang di sini bisa makan kayak gitu langsung juga nggak apa-apa, nggak begitu asin dia. Ada kuah itu loh, ada putih itu, nggak tahu itu soto atau apa itu yang dimakan ya, Babang. Itu ada kuahnya bening, itu isinya putih, itu apa nasi apa lontong itu kira-kira apa ya bisa dimakannya, soalnya itu mangkoknya isinya nggak kelihatan kan? Itu kameranya ambil dari samping soalnya itu. Wajahnya itu loh, makan gak ada reaksi, wajahnya ya datar ya. Kayak tegang gitu, kayak ada masalah itu. Kayak mikir. Jangan-jangan kena tilang ya si Babang. Oh iya benar, kafenya namanya Kokas ya. Itu gambar hati ini. Artinya gambar hati itu O. Kokas, Cafe Kokas.
masyarakat juga ada. Enak kayaknya itu. Makannya enggak cakap ya, enggak ngomong ya. Tapi memang benar, makan itu enggak boleh ngomong ya. Makan itu harus makan aja. Tapi wajahnya itu loh. Malu paling dia mau ngomong. Paling ada customer lain di belakang. Makanya si babangnya malu mau ngomong. Tapi Mbak Lisanya kelihatannya sipi-sipi aja, separuh videonya itu nggak ya, kelihatan sedikit, nggak pas posisinya itu, nggak pas posisi kameranya. Ini paling kameranya kamera depan ini, makanya nggak tahu posisinya gimana. Ini videonya gambar itu dekat ya, itu objeknya terlalu dekat, jadi nggak bisa lihat keseluruhan kafe itu. Orang yang di belakang juga nggak kelihatan ya. Bisa jadi ini kameranya di atas meja aja ya, di meja makan, di depan makanan gitu. Jadi nggak bisa lebih, nggak bisa lihat keseluruhan itu ruang. Kafe Kokas. Benar-benar menikmati ini makan ini si babang. Gak ngomong sama sekali, makannya konsentrasi, benar-benar konsentrasi makan. Wah, ini pasti enak kayaknya. Itu telur asinnya lagi separuh, enak ini. Bang Idis juga suka makan telur asin ini, benar-benar suka ya. Seneng ya, di kulkas masih ada 4 biji ya, 4 apa 3 butir telur ya, masih ada yang udah matang itu di kulkas. Wah, lupa ya Bang Idis. Telur asin dicepu ini enak ya. Kalau dicepu telurnya enggak begitu asin ya, sedang-sedang ya asinnya, pas. Kalau makan utuh satu biji juga enggak takut kena apa ya, darah tinggi, karena asinnya pas, enggak begitu asin ya. Makannya ada nasi ya, itu nasi ya, nasi sama ada kuahnya bening itu, kayaknya kayak itu kelihatan kayak supnya apa ya, bisa soto ya, soto atau apa, rawon bisa jadi ya, rawon. Tapi kalau rawon kuahnya agak ada berwarna keruh dikit ya, nggak kelihatan soalnya isi dalam mangkok itu nggak kelihatan. Tapi kayaknya enak. Makannya benar-benar konsentrasinya itu kepada makanan, langsung nggak ngomong loh makannya. Nah, itu kelihatan ada tamu udah sampai itu. Itu pakai seragam, itu seragam rumah sakit ya. Itu kayaknya dokter-dokter muda itu. Seragam warna biru muda, ada tas punggungnya di belakang, itu biasanya dokter ya, dokter ataupun student ya, dokter pelatih.
udah kelar ya, si bapaknya udah kelar makan itu. Tapi benar-benar ya, serius ya. Minum air ya. Airnya itu kayak air cincau ya. Eh bukan ya, bukan cincau itu ya. Itu yang dikeliling di cup itu loh, itu motifnya kayak motif cincau, ternyata bukan cincau. Ini kelihatan ya dari kayak cincau ya, ternyata bukan ya. Alhamdulillah. Gaya seberapa? Kayaknya kopi es itu kayaknya. Kopi es enak, kopi es enak. Enak kalau di kafe kan bisa santai-santai ya, sampai udah habis, udah kelar makan, kelar itu minum, masih bisa stay di situ santai-santai dulu. Di kafe kan nggak begitu banyak orang ya. Oke, udah kelar itu. Wah, langsung pakai masker itu. Habis makan ya langsung pakai masker ya. Wah, benar-benar jaga protokol ya. Kelar makan, habis makan langsung pakai masker ya. Oke, bisa udah habis itu nyata. Oh, si babang nih. Udah langsung aja bikin begini deh ini. Oke pemirsa, videonya udah kelar ya, kita bubar aja ya. Terima kasih karena mengikuti videonya Bang Yudis. Oke, jumpa lagi lain kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kayak gini ya.